Pendeta sekaligus pendiri Sidang Gereja Tiberias Indonesia dikabarkan telah meninggal dunia. Meninggalnya Gembala Sidang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dikabarkan melalui akun resmi Gereja Tiberias Indonesia www.tiberias.or.id pada Kamis 5 Mei 2022. Ibadah pelepasan dan tutup peti pendiri Gereja Tiberias Indonesia Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dilakukan pada Jumat 6 Mei pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi hari yang disiarkan langsung dari Jakarta, yang dihadiri keluarga, para hamba Tuhan, dan serta para tamu undangan. Pendeta Dr. Yesaya Pariaji meninggal di usianya yang ke-77 tahun. Ibadah pelepasan dan tutup peti pendiri Gereja Tiberias Indonesia disertai dengan sakramen perjamuan kudus serta pengurapan jenazah.